Ada berapa anjing kira-kira? Di sini kira-kira ada ya lebih 60 ekor mungkin. Ada 60 ekor. Dia beda lagi, bukan Belgian. Belgian kan tetangganya Belanda tuh. Bukan Jerman, tapi ini Belanda, anjing Belanda nih. I mean, Dutch Shepherd could be as good as a Malinois. Not all Malinois. It's like probably like Ferrari and Lamborghini, you know? Diam, jangan gerak. Jangan gerak, kepala lu disikat. Jangan gerak. Jangan gerak. Halo sahabat, ketemu lagi di Logia Game Channel. Pada video kali ini saya ada di channel Von Almer. Ini channel terluas yang pernah saya lihat. Luas banget ini. Jadi saya sampai berpikir tadi ini channel atau lapangan golf, karena ini ke ujung sana sampai belok kiri. Saya bersama dengan Om Halim. Apa kabar Om? Saya baik-baik saya. Iya, jadi ini di daerah apa? Kabupaten Bogor ya maksudnya? Bogor, Gunung Putri Bogor. Gunung Putri Bogor. Jadi bukan cuma sekedar channel, tapi di sini juga buat training juga. Iya, pelatihan. Pelatihan anjing, boarding, bisa nginep, yeah, yeah. Bisa titip, dilatih, yeah. Terus juga ada, bukan show ya, tapi semacam kayak yang orang pakai baju, yeah, tebel itu. Proteksi, yeah. Jadi kita pengen tahu digigit anjing rasanya kayak apa. Tekanannya, tapi kalau gigitannya nggak mungkin bisa berasa, karena kan pakai alat itu kan, pakai pelindung. Betul. Ya. Tapi tekanannya, yeah, bisa lihat, jadi anjingnya dilatih untuk menjadi anjing penjaga misalnya, atau anjing proteksi. Dan macam-macam dilatih oleh trainer-trainer di sini. Ada berapa anjing kira-kira? Di sini kira-kira ada ya lebih 60 ekor mungkin. Ada 60 ekor. Rata-rata anjing penjaga, anjing sport atau anjing apa? Ya, campur-campur untuk rumah, jaga rumah, untuk family, untuk sport. Oh, jadi memang nanti di sini dilatihnya pun berbeda-beda tergantung kebutuhan orangnya. Mau dilatih anjing penjaga gudang, penjaga rumah, atau mungkin bisa buat sport atau apa, tergantung kebutuhannya. Nah, kalau ini yang dipegang ini anjing apa nih Om? Ini herder. Herder? Iya. Ini betina? Betina. Dan ini sudah terlatih untuk? Sudah terlatih, sudah IPO 3, umur 6 tahun. 6 tahun, iya. Terlatih untuk misalnya menjaga atau proteksi atau apa? Untuk sport. Untuk sport? Iya, sport. Yang dipanggil sekarang populernya IGP. Oh, IGP, iya, iya. Baik, nanti kita akan lanjut tentang bagaimana prosesnya, ikuti terus. Ya sahabat, jadi sebelum anjing menjadi ahli kan memang ada proses latihannya. Nah ini anjing-anjing baru, anjing-anjing masih muda yang lagi dilatih untuk bisa proteksi, guardian, working dog. Kenapa anjing itu perlu dilatih cara menggigit? Supaya ketika terjadi gigitan, dia tahu gigit yang benar. Karena kalau enggak, nanti dia bisa gigit leher, bisa gigit perut. Tapi kalau anjing dilatih, seandainya dia gigit, yang dia gigit itu tangan. Pakai pelindung aja ya yang aman ya. Enggak lah, pakai ya, coba. Pakai helm pelindung. Coba. Deketin. Gini deketin. Sepaling dekat seberapa? Sepaling dekat seberapa? Ayo. Gebrak. Hah. Yang ini. Jadi awalnya pakai itu, habis itu buka, lepas ya. Iya, boleh sikit-sikit. Latihannya pakai pelindung. Anjay, gue diludahin. Awas, kena orang. Ajar anjingnya, coba. Tarik. Gitu doang, kok. Oh. Nah. Teriak dong, Man. Teriak. Oke. Ya, kasih. Lepas.
saya jangan pakai ya, nggak berasa kan? Ada, ini kerasa. Iya, kita nyali. Om Halim, ya. Ini sekarang berikutnya akan latihannya apa? Kalau tadi barusan namanya apa latihan apa tadi? Ini tanya adalah tadi. adalah pelatihan proteksi yang paling dasar. Yang tadi barusan? Iya, dasar. Setelah dari sini kita ada selanjutnya di lapangan yang terbuka. Oh, ini step ya, keduanya? Yang keduanya, anjing lain. Biasanya anjing-anjing yang dibawa umur 1 tahun. Ya, di meja begitu. Baik, kita lihat. Ya. Ini jarang ya anjing. Ini jarang. Ini masih jarang ya. Jarang, cuman ya. Berapa ekor masuk deh. Kenapa? Kenapa anjing kayak German Shepherd banyak, terus Malinois banyak, terus kalau yang Dutch or Swiss Shepherd kenapa sedikit ya? Masalah populer. Oh. Ya kan, jadi di Indonesia itu orang lebih suka dulu herder. Habis itu Belgian Malinois. Dan kalau ini kan kesannya kan lihat dah warnanya itu kayak anjing apa gitu, kita belum kenal. Lalu di internasional juga dia enggak populer. Lebih populer Malinois kan? Iya, iya. Tentara pakai, polisi pakai. Kalau ini kan cuma anjingnya Belanda. Iya, iya. Ya, sahabat, ini kita bisa lihat. Ini anjing saya pikir tadinya anjing herder hitam, German Shepherd hitam atau Malinois, ternyata bukan. Ini adalah Dutch Shepherd. Jadi kayak anjing gembala dari Dutch, dari Belanda. Beda. Dia beda lagi, bukan Belgian. Belgian kan tetangganya Belanda tuh. Bukan Jerman tapi ini Belanda, anjing Belanda nih. Kayak gini. Warnanya rada, lihat warnanya rada beda. Langsing juga. Tuh. Lincah, langsing. Ini juga jarang juga. Anjing ini juga jarang juga di Indonesia. Dutch Shepherd. Yang sering kita lihat kan biasanya Belgian Malinois atau German Shepherd. Ada Swiss Shepherd sebenarnya, ada yang putih. Tapi ini saya baru lihat nih, Dutch Shepherd seperti ini. More, I mean the privilege if you choose Belgian or choose Dutch, which is the, you know, the positive preference yeah. I don't know, it depends on the, can I speak English? Yes, depends on the owner, I think, like what they want. I mean, Dutch Shepherd could be as good as a Malinois, not all Malinois. It's like, probably like Ferrari and Lamborghini, you know? Same thing, but like different. What about the endurance or the strength, which one? I think more popular is Malinois, because a lot of the US Army, like Special Forces, use Malinois. But Dutch Shepherd is like, you know, it's all right, it's not bad. Because in Indonesia, people mostly they know German Shepherd and Malinois. But about the Dutch Shepherd or Swiss Shepherd, they're not familiar. Yeah, it's like different. It's like if you really like the dog, I guess it's preference. But more popular is obviously Malinois, but like Dutch Shepherd can be as good as a, you know, depending on the driver. Of course. You know, right? Yeah. How you drive the Lamborghini or Ferrari depend on the driver. Yeah. But it's good too. It's a nice dog too. Some people like it because of the different color. It's nice. Is that only the color like this, or if have there some fawn or something? I think it's only that color, but I think there's a difference too. There's different colors. Driver kencang banget. Yeah. Ya, jadi sekarang Pindi mau ini gigitan anjing. Gigitan anjing. Kamu pakai baju ini biar keren. Biar keren aja gitu. Ya, mantap banget. Bajunya berat banget ini, saya susah duduk. Tapi siap ya? Siap. Kan bisa juga di gigitnya pala kan, kamu pakai sih itu palanya enggak pakai kan gigit pala kan seru juga gitu loh. Kita ngobrol dulu sama anjing. Iya. Ngobrol kompromi dulu sama. Kompromi dulu. Nih, kamu seperti kayak orang gereng ya. Seperti kriminal ya. Nanti gak hari itu harus kayak wah gitu siap wah kayak gitu. Lu lari, coba lari dulu, lari jangan loncat, capek ntar. Lari ya. Wah, sini bisa bangun. Emang bisa bangun, yang beletin. Oh, serius? Gak bisa. Ayo bangun. Lantin. Bajunya kaku banget. Ini kalau dia keangkat. Tenang aja. Makanya lu begini. Oh, gini. Biar gigit tangan. Lu sambil lari. Ya. Udah ya, save energi dulu. Udah tahu kan beratnya seberapa kan? Ya. Jadi pas lagi dia begini lari ya, itu sensasi deg-degan nih ya. Biasa orang ada yang kena serangan jantung. Iya. Karena heart rate-nya langsung mentok. Ya kayak mesin tuh RPM-nya digeber sampai merah. Jadi aku ke belakang ini. Enggak, lu lari belakang. Ya, nanti anjing gigit kanan atau di badan. Nah, kali ini gua bakal digigit anjing. Berapa anjing? Dua ya?
Nah, dua anjing ini jenis anjing apa sih, Om Bob? Itu anjing herder sama Malinois. Yeah. Oke. Okay. Nah, jadi ini pelindung, jadi tetap aman. Mau tahu keseruannya gimana, kita lanjut yuk. Hei, kasih tangan. Iya, jalan. Jalan, Cep, kasih tangan. Tenang kamu, tenang. Tenang. Iya, God. Jalan, jalan. Jalan, cepat, ayo. Pakai ilmu kudumu. Cepat. Ah, tenang, teriak dong, teriak. Oke. Iya. Oke. Oke, lepasin. Lepasnya lepas, lepas. Iya, minta lepas. Oke, okay. Slip. Slip. Oke, okay, lepasin, Cep. Flash. Slip. Aus, slip, aus, 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 kita sempat kasihan gitu, kadang-kadang sempat pingin apa ngapain apa gua kamu iya jadi pengen kita jadi pengen dia Becky jadi gitu ini tenang iya oke balik kemari tangan kasih boom iya yeah. Oke okay. Jatuh ke bawah tadi ya nah palanya okay, sikat iya yeah. Mau lagi terus lagi slip diam jangan gerak jangan gerak jangan gerak ntar pala lu disikat. Jangan gerak. Jangan gerak. Aku susah banget. Oke, kamu lari sedikit ya sekarang. Iya seru seru ini udah detak jantungnya udah tinggi banget. Dan yang jantung udah ketinggian tinggi banget. Ya. Enggak ini bukan detak jantung ini bajunya pas banget. Gua belain lu. Mau jadi belain orang sempat kasihan sama lu nyolot jadi kita bu. Kita nampol aja. Ayar bos. Oke sahabat. Thank you udah nonton semua bermanfaat. Salam.